Kompilasi video short lucu. Siapa yang kira-kira nanti jadi presiden? Ya kalau nggak Pak Anies ya Pak Prabowo. Kalau nggak Pak Prabowo ya Pak Ganjar. Itu sih. Ya iya itu mah. Nih sekarang Papa pilih bubur apa nasi? Nasi. Gadis atau janda? Ya siapa aja deh yang mau. Tuh kan? Maksudnya apa gitu? Loh, kok marah Biut? Kan disuruh milih. Ya bilang aja enggak. Enggak mau gitu. Ya kalau bilang enggak mau ntar dikira sombong. Kan ditawarin. Biut. Seandainya suatu hari nanti kamu melihat aku gandeng wanita lain gimana? Bakal tutup sebelah mata. Serius kamu? Jadi boleh ya? Boleh. Yes, yes, yes. Tapi, ngomong-ngomong, kenapa kamu tutup sebelah mata, Biut? Orang nembak pakai senapan api kan nutup sebelah mata. Enggak, Biut. Ini cuma seandainya. Umpama, misalkan. Enggak kok, enggak. Biut, sini. Sekarang ya, banyak banget loh cewek-cewek ABG itu dandannya cantik-cantik sekali. Yang cantik dan glowing di luar sana banyak. Tapi yang bisa bikin kamu stres, darah tinggi, dan istighfar terus setiap hari, ya cuma aku. Ya iyalah Biut, aku juga tahu kamu kan juara kalau diranjang, ya kan? Biut, udah siang nih, lapar. Makan yuk. Makan soto langgananku yuk. Emang ada yang spesial, Biut? Ada, yang jual gak pernah pakai BH. Wow. Yuk, 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 ayo. Sotonya Mbak Ira kan? Bang Kumis. Yah, Bang Kumis. Kirain siapa tadi? Biut, kamu harus ngerti, suami itu kepala rumah tangga. Suami itu seperti tuyul. Hah? Kok seperti tuyul? Iya, malamnya disusui, kalau siangnya disuruh nyari duit. Ah, siang-siang boleh juga kali tuyul nyusu. Ini parah ini. Biut. Apa bang? Tolong beli obat nyamuk dong. Iya bang. Loh, kok balik lagi? Lupa tanya, nyamuknya sakit apa bang? Hah? Nyamuknya? Lemah, letih, lesu, kurang bergairah, kurang nafsu. Hai Biut, Biuti nungguin siapa? Belum lama kok, baru aja. Mau kemana sih? Gak usah makasih, aku lagi nunggu angkot. Loh, Biut, kok pertanyaan sama jawabannya gak nyambung? Sengaja, nanti kalau nyambung masih nyaman, habisnya kan minta WA, PDKT, terus ngajak nikah. Aku gak mau lah. Oh ala Biut, kejauhan kamu mikirnya. Aku cuma mau nawarin ojek. Bang, beli pulsa. Oh ya? Pulsa yang berapa? 5.000 aja. Nomornya berapa, Biut? Nomor HP? Gatal kali kok jadi laki. Kenapa aja kok bisa minta nomor HP aku? Baru juga kenal, udah kok minta nomor handphone aku? Kok kira aku perempuan apaan? Nyesaan kak kok jadi laki. Yah, mimpi apa aku semalam? Pelanggan pertama pagi-pagi udah begini. Biut, asik lo. Kemarin aku sama Budi nyari burung, wih dapat banyak. Bang, mau cepat dapat burung, mesti pakai apa? Pakai umpan lah. Salah. Pakai jaring. Salah juga. Terus,
pakai apa dong? Celana dalamku. Ya, kalau itu mah buat nangkap burung abang. Biut, rapi banget. Mau kemana? Mau ke rumah sakit, jengguk mantan. Emang dia sakit? Kamu mau jenguk dia? Sakit apa dia? Oke, dadah. Loh, kok kamu udah balik? Iya, infusnya sudah aku cabut. Loh, kamu cabut? Bahaya itu, nggak boleh. Yes. Biut, kita ngomong baik-baik ya. Bisa nggak sih kamu tidak terus-menerus melukai aku? Jika bersamaku penuh luka, pergilah bersamanya. Yang penuh panu, kudis, kurap, gatal-gatal. Nyari handphone. Iya, Biut. Kamu lihat handphoneku nggak sih? Tuh ada di kamar. Itu tadi yang namanya Siska di HP itu siapa? Oh, Siska. Itu Siswanto Kamarudin, aku singkat. Halo Dini? Dini itu Didin Sahroni. Kalau Dadang? Oh, kalau Dadang mah asli laki-laki. Asli laki-laki? Ya. Berarti yang sebelumnya perempuan? Iya. Kamu kan teman aku di TikTok kan? Iya. Wow, beautiful. Ini abang yang suka bikin konten lucu di TikTok kan? Yang suka ngaku-ngaku cover boy. Maaf ya, aku nggak seganteng yang di TikTok. Yang di video TikTok juga nggak ganteng. Hah? Masa? Kegeeran aku. Tapi kamu suka kan? Biut, pinjam HP-nya dong. Buat apa? Buat transfer, Biut. Transfer ke siapa? Santunan anak yatim. Oh, anak yatim boleh. Saldonya masih ada kan? Ada kok saldonya. 500.000. Tinggal pakai aja nggak apa-apa. Akhirnya berhasil juga. Nih. Loh, ini transfernya kok ke Nisa sih? Siapa Nisa? Iya, namanya memang Nisa. Kasian banget, Biut. Sejak umur 2 tahun, dia udah yatim, ditinggal orang tuanya. Kasian ya? Oh. Kasian ya. Nah, makanya tiap bulan aku kirimin dia uang jajan. Kasian. Ya bagus lah. Emang sekarang umur berapa dia? Kalau sekarang umurnya udah 25. 25 tahun? Itu sih namanya bukan santunan anak yatim. Memang keganjenan aja. Udah cuman-cuman balikin saldo aku gak mau. Balikin sekarang. Yang sekarang, Yud. Aku belum punya uang.